pesantren kita nahku yang paling terkenal nopo Alfiyatul Mubarak, seribu bait yang ini dikarang oleh Imam Ibnu Malik, yang notabene Imam Ibnu Malik adalah orang Andalusia, sekarang masuk Spanyol, bukan orang Pada Muhammad wa qonani fi ahmadu rabbillah khairan alihi salliyan ala nabi mustafa wa alihi mustafidin asyarafa. Kita niku sampai 1000 nanti Pak terakhir batin rokok niku dikarang oleh Imam Ibnu Malik yang bukan orang Arab. Kurang ingin nunjukin apa teng kita sedoyo bahwa Al-Qur'an ini bisa dipelajari, bahkan bisa nanti top ilmu ini bahkan menjadi rujukan walaupun bukan orang bahkan ngapun tenggi sing nate tempat kanggo haji go umroh teng mriko yo wong arep dhewe terkadang malah mudhun orang mong ora kabeh wong arep ku pinter Qur'an. Lek berbahasa Arab iya, tapi lek pinter Qur'an ku sik. Ngono lho. Kula nate riyen boleh kula niku teng Mekah, bebelan nganti telepon zaman sisu. Niku gumun iku gumun, padahal niku kus dosen teng mriko, dokter. Niku gumun lho, kowe piye konoan? Lho kok iso bahasa Arab iki piye? Lah kok sebab ana wong Jawa Indonesia iso bahasa Arab, fushah mriko gumun. Bahkan ketika kula umroh sing pertama niku kula bincang-bincang bahas tentang Quran wonten tiyang sing buta tapi hafid Quran dene dokter di bidang tafsir, buta hafid Quran dokter di bidang tafsir kuliah di Al-Azhar Mesir didampingi rencangi kula gadah Quran niku len wakaf ana tandha niku mulai sekondi ana terus dikei jojo. Jadi saya kalau mencari nganggu bahasa Arab, jadi kok Quran ditulis ini begini? Kalau saya jelaskan bahwa lek ditulis hijau, itu berarti mulai lek ditulis apa? Mantep kono. Mulai ini sebuah hijau. Kalau saya sok ngono, ini lek jangan nangkat maknanya memang kudu kita niku. Apa iya? Di tasdik nang saya kutu mau. Jadi kok, bener. Akhirnya ini kok, orang percaya lek kula niki wong sing tidak pernah kuliah. Aku ini gur mondok, nak mondok daerah ngono-ngono tak jelas ini. Lho kok iso guru bahasa Arab jelas iku antaran kok iso? Nggih alhamdulillah guru kula ahli tafsir ya, kula ahli tafsir, baik ahli tafsir. Bahkan dapat ijazah untuk mengajarkan tafsir Jalalain langsung dari Imam Syafi'i melalui sanadnya Syekh Bangunin Bangkalan. Ibah Khuzaimi ketika Bahulil Mulok ke Mekah waksud niku dipeni Imam Syafi'i salam teng Khuzaim kon maca tafsir Jalalain. Akhirnya setiap Ramadan teng pondok anjing kodai Khuzaim ini niku mau tafsir Jalalain. Bahulil Bangkala pondok ibu lek Ramadan niku santri ini kon ngaji nang Khuzaim. Akhirnya pondok mulok niku masuk daerah Surabaya sakit dulu Surabaya. Situarjo ini lek etan sambung dari Pasuruan, lek kulon sambung Mojokerto, lek ler itu lor sambung Surabaya terwaru. Nah ini kus pondok daerah Riko, tapi santrinya sampai sekarang 99% itu mau jual. Goro-goro kayak ini, ada Ramadan di Turki pondok Riko. Bahkan sepeninggal bangunin pondok-pondok tembangkalan niku lek pun arep metu niku mondok walaupun telung saksi teng pondok Yesusin atau pondok Yesus di perbudakan. Nah, niku untuk kula jelasin mulan. Lho kok iso ora mungkin iki wong orang tak kuliah orang ini boten. Ya pakai bahasa Arab boten ngene iki. Nganggo bahasa Arab ya gak enak ngono iki. Dan niku pitik kula jelasin kita niku piambai pun dulu, kok iso? Inilah bukti kemujizatan pun Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang Arab tapi untuk seluruh bangsa di mana pun. Akhir mulai jol-jolan nomor HP, tapi sayang HP ini bertanya jol-jolan lah. Terus nopo kalau ambil mulo, sarung mulo, nopo-nopo ini cat
Berkantung pakaian ihram. Tapi kalau disusun, pasti bisa. Alhamdulillah hilang. Tidak kalau dari reuni mikrofonnya tadi. Alhamdulillah dari tahun lalu ini tadi. Alhamdulillah. Jatuh sekitar ini. Niki rotok rumit cici, tapi jenengan kan paham. Kenapa kita harus belajar bacaan Quran? Harus belajar artinya lek belajar itu kita lek belajar. Ya ono murid, ono guru, ni ono pegangan ni, ono bukunya atau kitabe. Tidak bisa Al Quran itu dipelajari atau tidak. Kenapa kok demikian? Karena Al Quran ini bacaannya harus melalui talaqqi, nompo langsung pendelok lambene. Lek mone iki bu niku piye, lek mone iki ba piye, lek mone iki bi piye. Lek mone iki fu piye, lek mone iki si piye, lek mone iki fu piye. Niku kudu langsung, tidak bisa tidak langsung. Kenapa? Jenengan lek dikek teori tok ora tak contohke. Bacaan Quran ada yang dibaca, boleh dibaca antara dhammah dan kasrah. Contohnya di dalam. Dikatakan itu ismam. Bacaan apa? Ismam. Bacaan ismam itu antara dhammah dan kasrah. Ora fathah lho yo. Ayo, kumpulno bacaan dhammah karo fathah karo kasrah. Contohnya di. Hebat tak? Orang iso kudu ngaji, orang ngaji kudu dijelaske ngono, orang iso kudu delok. Ana bacaan imalah, lek imalah niku antara fathah dan kasrah. Lek dhewe mau antara dhammah dan kasrah. Lek iki antara fathah dan kasrah. Piye macane? Ayo. Wa duha niku murni fathah. Wa duhi niku demi murni kasrah. Saiki wacanen antara fathah dan kasrah. Piye mon ini? Kudu ana contone. Wis yo iso Pak wa duha. Jenengan lek ora ni wacanen, apakah setelah jenengan praktek itu benar atau tidak? Kudu ana wong sing ngrungokne, oh iki bener iki antara kasrah dan antara fathah kasrah. Lek ora digurungke ora iso. Bang. Maka tradisi belajar Quran memang seperti ini. Bahkan kula pun ngaran kita mriyin dhewean pun nanti tak masukan nggih kula pondok niku ugi nyekong TPQ sampe seperti ini tapi di masjid saya ngoten anak-anak kuliah niku nggih sasi murid sekitar 120-130an murid-murid iki. Iku tak ajari piye? Belajar pertama ojo pokon moto rumukni kon niroki ora tak ro dikon rumukni karo kon niroki rasa delok buku ni insyaallah luwe iso tapi syarat e guru ne kudu sip banget lek ora sip ojo kok sampeyan lek ora sip yo murid e dadi ngono sip sapa ora ngono piye carane gampang kon a i u a A'i'u a'la'i'u bab fa'fi'u faf kon niroki iki sedino telu iso A'i'u a'la'i'u bab fa'fi'u taf fa'fi'u taf ya'i'u jad ha'fi'u ha' kha'fi'u khaf kon niroki mengko lek wis iso kene baru diajari oh ini A'i'u a mana uat ani a minal mu'minina an ani a aku les iso nirokke bener mun ini a i u ora e ora e tapi i apa i ma mi ora mi dalam bahasa Arab orang e ono e i m i m i maka ma mi ora ma mi tapi apa mi mi m i mi itu bener ma mi mu m u mu ora u lek u ora ono bahasa Arab ono e u m u mu mu itu bener cucu mu orang mu tapi M-U nah, mi, mi, M-I mi mi, mi, orang kan
harus ke Darum MI me. Tumbas nopo Sarime. Karena kono ini kita Sarime niku. Ora apa-apa Sarime. Tapi lek MI ni maka ma ma ni yaumit mi yaumit di ora yaumit din tapi yaumit din. Lah niki lek wis dibelajarkan secara tanah ki kok gurune ora pas ya murid dadi ora pas. Tapi lek gurune pas murid ya otomatis pas nanti sampai ke atas iso meneh niku fase bacanya. Allahumma yang megang santri baru seksi cili-cili banget ojo kaki tapi yang paling apik wotonane bahkan ya sing tua-tua lele sodok gede cekel wong rotok cili-cili rapopo tapi lele sing awal udah cekel wong seksi gede yang badannya pas lek ngomong ke MI ma ma mi ma mi mu bam ma apa? Mi 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 ini berarti campur E G ma mi M I mi dirasaki M I mi 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 dirasaki mi 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 ma mi mu bam ma mi mu bam. Oh no, ini aku sering-sering salah kata kayak gitu nih. Oke. Lah, kenapa bacaan kok dadak ngono barang toh, Pak? Mbok wis salah-salah ya ora masalah. Iku sih. Nggih, bacaan ini kalau tidak pas, nggih, itu jadi maknane kok jadi kacau, Pak. Cuma gandeng awak dhewe ora patek mudhun banget makna, akhirnya ya ora masalah, kamu ngono. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa kaifa khuliqat Abu Khaw kaifa khuliqat la iki nek diwaca afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat Abu Khaw. Ha, iku maknane kacau. Lek khuliqat iku maknane diciptakan. Lek khuliqat maknane digundul. Delok, iki lek dikabung. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka itu memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Untoni ki hewan sing lek dirasake anu hewan ternak sing sakti. Lho kok sok sakti? Cara lahir satu-satunya hewan yang bisa menyimpan makanan sampai lama itu unta. Jadi unta niku dibukek dibuat apa? Nom iso diumumoti gawa nang ndi cukup dikasih makan sak warte ngombe sak kebeke baru meni sidin suwe ora diumbeke ora dimakan iso. Lek dipaksa telung dino telung bengi ora mangan tetep mlaku iso. Kenapa? Karena akhirnya nyimpan makanan nyata kumpulke. Unta zahiri kono. Batini yang untuk ya Allah kandung Nabi ini berikan kelas kandung Nabi ketika hijrah sampai ke kota Madinah sedaya rakyat Madinah yang masuk Islam manggake monggo kandung Nabi jenengan manggandian kula mawon sedaya manggandian kula mawon sedaya wo kerawan kandung Nabi sapa sekarang rono nggih kerawan kanjeng dengan umpama kon bayar mimpi kanjeng Nabi usah bayar sak yuto kok mimpi niku bayar apa? Bayar. Iki lagi mimpi iki lho. Lah nek kerawan apa ora manggake iki to, Pak? Iki wong penduduk Madinah niku lho manggake sedoyone. Amarga napa? Ngertos kedudukane kanjeng Nabi. Ngertos panggenan kedinggene sedelok tak sed. Niku pun dadi bukti lek panggilan iki pernah dinggeri semulya mulya wong. Akhire napa para sahabat paham. Moko nek Kanjeng Nabi raut nang dalemi, mau Kanjeng Nabi kula akhiri panjenengan salat monggo. Mangke Kanjeng Nabi salat dititik Kanjeng Nabi salat mau nang kene. Selama sepanjang hidupnya sahabat sing rawan niki dinggih salat tilas sing pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok wonten keberkahan di situ.
wonten kabar iki wong zaman akhir nek diceritani keberkahan ini ora percaya. Tapi lek ana mobil bekas tek presiden, padha-padha mobil iki. Tapi iki bekas presiden pertama, larang ora? Ana jas bekas Michael Jackson. Larang apa ora? Percaya? Lek tuku dhewe jas gawe paling sak yuto. Tapi gandeng iki lase Michael Jackson digawe sak miliar payu ora? Percaya? Tapi ono iki panggonan tilase Kanjeng Nabi. Ngono berkah nilainya lebih ora percaya. Kowe lak iwane wani. Nggih. Oh, itu sudah jelas ya. Pun. Asal nopo sahabat sing wonten teng Madinah niku manggah, kekel manggen. Tapi nopo Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, aku tak leren manggen di mana unta kuwi iki mandeg ya nang kono aku anggo leren. Ane ora nyebul jagal. Iki kelase Nabi arep manggon lek untane leren nang ndi. Lha kok kaya-kaya manut unta. Bener ora? Nggih. Lah ya ora masuk akal toh. Baru setelah kita masuk di zaman modern diteliti bahwa unta punya insting, di mana unta itu dapat menemukan panggilan yang terbaik, kandungan tanah yang terbaik, bahkan di dalam sana ada apa yang terbaik unta ini ngertos. Mula napa unta manggen teng dalem sing sampai di Kanjeng Nabi sakniki, sampai di makam Kanjeng Nabi sakniki. Mula Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu mengatakan, adakah tanah yang lebih mulia di dunia ini daripada tanah di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri? Ono, ora ono. Napa-napa sing nempel marang sing mulya dadi mulya. Sepira mulyane sing ditempeli ya semono mulyane. Sekretaris, tapi sekretaris desa. Yang siji ini sekretaris, sekretaris kecamatan itu apa? Kecamatan. Ini sekretaris taman, ini sekretaris desa lah, ya tetap jual taman tuh. Lapa? Disandarkan taman. Oh, apa mending? Untuk ini sekretaris kabinet. Loh, kelas menteri tau Pak Wisan. Coba apa? Nyandarnya kepada sekretaris presiden. Lepodo tanah, tanah sopo iki tanah yang di situ ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Tanah itu pun katun mulya. Kalau bel-belan kali mas kulo sing ngantasi nang jide Madinah sekarang pun bebas wong arep salat nang kono bebas. Tapi nek nang Masjidil Haram kudu daftar sih. Lek ora izin yo entuk. Tapi Madinah boleh kecuali Raudhah. Kalau Raudhah izin kudu daftar. Podo tanah Madinah, kawasan Raudhah itu beda. Baginda Nabi Jambak pun bentenakan ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil. Antara rumahku dan mimbarku itu taman dari taman surga. Niku hanya sing mengelingi, apalagi sing dipanggeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sak niki unta niku akhirnya tengker tos. Dadi Kanjeng Nabi aku arep manggon di mana unta meleren jebrok nang kono. Golek unta wis jebrok nang kono. Iki boten Kanjeng Nabi dere unta, tapi Kanjeng Nabi ngertos bahwa unta itu diberi keistimewaan Allah apa? Bisa tahu kandungan isi perut bumi. Paham? Pun ngertos keistimewaan unta nggih. Zahire ngono, jerone ngono. Lalu dawa azrayan turuna ilal ibil kaifa khulqat. Tidakkah mereka memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Podo-podo hewan kok ya istimewa ngono. Nggih ta nggih? Nah, pun itu lek diwaca apa? Khulqat lahu. Saiki lek nganggo afala yanzuruna ilal ibil kaifa khulqat. Tidakkah mereka memikirkan bagaimana kalau unta itu dibunuh? Lucu tak lari ya?
gendih. Lek unta terus bok tundul ukur kaya lek wong di perkataan oleh wektu niku dibundul. Orang dikuliti tapi kepalanya dipompa pergi dibundul. Tidakkah mereka memikirkan kalau unta itu dibundul? Lah kok wacanan kuliti. Maka bacaan ini penting. Dulu pada orang lapa kok boten to bacaan. Gusti kuwe ngapunten nggih. Contone rada ora pati api nggih. Jenengan niku lek dikeki T A T H U H U kanggo U urun mboten? Urun mboten? Tapi lek U ni diganti I. Urun. Iki lek cara Arab lek T A T H U H U ku dhamma. Lek dhammae diganti kasrah gelem ora? Ora gelem. Dikoreng barang. Artinya apa? Bacaan itu yang ngono awak dhewe ora gelem kok. Lek dikeki sing dhamma tahu gelem. Tapi lek dikeki kasrah ta gelem. Berarti bacaan ini mempengaruhi paham ya? Mula kenapa Al-Qur'an semenjak dini kon ajar cara ngajari kudu bener, sing ngajari bener. Lah kok mengko nek kedarung salah repot. Nggih. Ya jenenge ora patek paham Qur'an waca salah bener ya ora apa-apa. Kaya ora apa-apa ya ora pengaruh sapa ora apa. Lha sing paham anu, apa lurune iki milik kae kok kudu kok ora subuh. Nah, pun para jamaah maka kita santri-santri semanggen iki wiwit awal kita mengarahkan untuk kepada cara baca Quran yang pas. Ditambah nanti sidik-sidik dikai ilmu-ilmu ini bahasa Arab sorong ma'alim ilfahkan mungkin nak ucara dingin badan sholat ini kaya apa biaya caranya jajar kita melihat untuk apa? Untuk membekali nanti setelah lulus mungkin SD Arab mondok terus dingin berbekal roto-roto wong ora kerasan mondok niku goro-goro lulu ora iso maca Arab nulis Arab akhirnya kamu bingung akhir mondok ora kerasan niku tok jenenge padahal nek cara fasilitas enak nang pondok kancane luwih oke nggih apa-apa ini enak bebas ini ngene iso ngono tapi lah pokok terkadang ora kerasan sebab ora iso maca Arab nulis lah nek pun di TPK iki saderenge pun diajari insyaallah umpama arep mondok niku kudu bekal Allahumma Allahumma Alhamdulillah. Itu bacaan Pak. Nggih, lah Al-Qur'an ini tahapan awal belajar bacaan seperti itu. Ana wong ngomong ala ora iso maca kok nek ora paham lapor pusing. Al-Qur'an itu oleh Allah diturunkan untuk semua orang. Jadi iso maca ya itu manfaat. Ya Allah, jenengan lek sering maca Quran, ucuk-ucuk tengah ati arep maksiat ya ora wani. Lha kok atine padang kanthi padange Quran. Nggih. Sami jenengan sering nang masjid salat jamaah arep maksiat abot. Wis rasa tekan nang masjid. Jenengan niku lek pas nganggem kaya kula ngene iki ngagem lagu koko ngene iki. Ana wong karaoke nang. Nek arep nang aku tak anu nyoba sak lagu wae. Iki lagi nyanggu koko lho, Pak. Kira iki wis jogo awake kok. Ana cahaya. Apalagi jenengan sering nang masjid, ana arep nyumbang karaoke ora wani. Apa muni jenengan niku jure maca Quran, ana uyu-uyu arep tampil ora wani. Lha dadi napa? Ya wong niku pangkatane dhewe-dhewe lan iso mahami monggo tapi wis tuwa-tuwa ngene kon belajar to mahami Quran kan yo angel mending percaya kiai dhewe kiai rampung iki lek ngomong karo sing tuwa-tuwa tapi sing nom-nom niki ayo tak pautkan cita-citanya sedulur-sedulure sekarang niku sudah zaman waktu yang sangat terbuka kula sering matur nek cara bocah pondok teng pondok kula niku napa alhamdulillah kowe iki mondok al-insaf di mana kap
kabeh kiai telu-telu niki ora ana sing turunan kiai. Langsung. Lah tambah ya ana mungkin. Tapi nek saiki delok iso didelok abah ya durah sapa kawani ngerti. Bapak kula sapa ngerti. Iki sapa ora ana sing turunan kiai ya nyoto-nyoto ni alhamdulillah dititipi pondok. Artinya apa? Walaupun awak lu ke orang tunan kiai, orang tun sopo-sopo, lek punya niat temenan, belajar temenan, dirangkat tenganan, kemungkinan jadi wong gede ya iso. Allahumma. Nah kodoh kini yang ini anggere niat temenan, belajar tenganan, wong tua niyok prihatin tenganan, pingin gue anak sing ini, so yuk bakal jadi. Allahumma. Ya Allah, ala dhewe iki ngasane ngerti niku lahir-lahir to. Itulah niku gadah yang sepuh. Kala wingi wonten rencang kula saking Madura layan, nderek layan. Soko Madura, Pak, Madura. Madura kok kene lek ora ngambut pondok kuwi kok jam. Pitu jam. Ngono kaya-kaya pengen layan. Sak mobil kebak. Wong Avanza di si wong wolu lah ya ber. Telu-telu-telu ya apa? Saking niate pengin layan. Akhire dudu iki jam 12 siang, dudu menange. Rampung sore tak jak suwan teng abahe dolak bapake karo mamane. Ibuke. Piye tak kenalke. Kuwi lek kok sawang monggo pertama bapak iki kira-kira niki model kaya apa? Tapi tak cucuri bapak itu dari tukang batu, tukang. Ibu-ibu niku kerja teng pabrik rokok bagian linting rokok apa? Iki zohiri rokok tapi. Tapi kalian dulu batin ini, walaupun kiai saya ini garang dari sok. Wakil tak suangi mereka terus tak jebak kalian dulu. Mbak, jenengan pun dahar dereng. Angin tadi Bali ini lah betulah. Jenengan pun dahar dereng. Itu sonten. Kula niki Pak, rong dino nembe kelebon jenang rong telung sendok. Rong dino nembe kelebon apa? Jenang rong. Ana sing arep niku. Rong dino kelebon apa? Jenang piro? Jenang aja rong dino, setengah dino wae. Iso. Terus katane dengan yen dhewe pas kerja ngono. Yo jane yo ngene iki. Yo piye yo senenganku ngono. Aku nak nanti kerja masang batu bata lantai telu. Lantai telu lak dhuwur iki Pak nggih. Panas-panas iki. Kuwi aku izin poso mutih. Panas masang batu ngono izin poso mutih. Terkadang seminggu, terkadang 20 dino, terkadang tak mutok nih petang kerja. Mira kabeh aku ingin biar anak sing soleh-soleh sing manfaat ini. Tirah kabeh pinten. Ibu-ibu, wis kira tak critani kok tekan kono to. Ibuke nyerehan. Tapi kula ora ora iki tak ayu kula iki juru apa-apa, dan bali sing itu juru apa-apa. Ibu itu dan ibu, nek wan tentang pondok, rong dino pisan khatam Quran. Masya Allah. Lek teng Kudus saya kerja pabrik lho, Pak. Telung dino pisan khatam. Lek teng pondok gandeng wis ora kerja, pira? Rong dino pisan khatam. Lah kanca kula dereng ketemu karo ibuke niku tak delok. Mengko lek delok tak tuju. Iki model wong kerja pabrik apa model bunyai tak ngono. Eh, okay. Pira modele model wong kerja pabrik apa bunyai? Wah, lek iki model bunyai lho. Ya niku saya piyak sering puasa, sering kemis surat jarang leren poso ini sampai saya ini jarang leren poso, poso terus sedaya putra-putra ini, sedaya putra ini pernah ngalami poso delail kalau poso telung tahun, telung bulan, telung dino utuh, kecuali saya itu poso rong dino riyo, telu dino tas, riku ra poso. Di luar itu poso telung dino setiap hari harus sajus minimal Quran karo maca delah. Putrane rampung ngono. Kantun sing kiring cewek Mas Jamal niku nembe nglampah kene. Lah dhewe anak koyo yo dunah, Pak.
tuh apa? Anak mono tapi no barang dia kenderaan dia tidak kasih musik dia mono orang kateri anak pokok anu dia tuh lo mau atur kanggulang be nek dia tenggulang be bocah saya ini bawa kandali pisan itu kalau jawabnya telung nih lo kepiye pak kandano no kerati Gusmi itu zaman Gusmi ini Gusmi 90-an niku pun sanjilan saiki wis ketinggalan zaman nek ngajari bocah kanen bocah kanggo tapi ketinggalan zaman harus apa harus kanggo alat cecupeng tangi opo kita apa kula ati iki dimapan ke madhep Allah ya Allah anak kula wis ketinggalan Allah ya Rasulullah anak kula kok ketinggalan ngono bot lah kula alhamdulillah asal bisa roh kantor bunga nombok dan sampai ini wis tak anggap kebenben anak aku nomor siji gula anak aku nomor loro anggori jadi le anak-anak gula ya kutuku anak yang soal ya kutuku akhirnya ngatur dan suruh bumi alhamdulillah aku menutupnya menaik kenapa orang bilang gue enak orang bilang kurangkan tapi gue bapak akan buangkan jenis kurangkan alhamdulillah dibuatkan ibu mula ya sini-sini pelokan niru ya raisa ibu mula ini uang bisa kerocok loro-loro lansani tapi ngopi ini uang loro usok nang kampung ngono diberi sekol sedih nguping pintu petak jino gua lek sesedong ono uang loro radio popo ini ku bawa ikrak lopon lu jadi gua melaku kaki pak ini bawa semua gula ini bisa ngebas itu tapi sebutnya itu pulau rekoso gawa ini di bantu kuni tapi aku harus gawa papan klinik mau si jini ini kalau lagi bisa sentuh aku digantin gawa terus ngelirin kuni yang mau pengen uang lorong meraisok pokoknya juga poni mulai rada mampu itu didusi-dusi rame di samping ini rasa sopa-sopa ini itu dulu-dulu sopa-sopa uang dia bisa ngomong wala sih wala sedihnya oleh bimbar syukuran kebetulan orang langsung ke masjid mau jauh sholawat sampai Tuhan anaknya kok jauh yang mau nanya udah aku lagi mantep lu wis lah kita pergi dadas inti orang kabeh kudu turunan kiai sing dadi kaya orang orang kabeh wong sing ahli Quran turunan wong ahli Quran orang sing pokok punya niatan sing semenan insyaallah ya iso Allahumma Allahumma ini tambahan khusus oleh bahas Quran itu dia semangat jenengan saya gajah putra atau meriki semangat guru-guru ini mau semangat santri mau gue semangat sampai tiga komponen kudu bersatu guru ini semangat murid ini orang dalan murid ini semangat guru ini orang semangat orang dalan murid ini guru ini semangat wong ini orang semangat ya orang dalan wong terkadang kita tuh tapi butuh detail ke lo, gitu pak? Jadi kita tuh uang sepanjang tuh jiwa itu nih, orang mangkat bocah itu, mulu butuh telu-telu nih sama. Pulau nih, gitu nih. Terkadang kita nih kalau tuh naif, nopo lek khusus ke anak bahasa Inggris sesasi bayar 200 belum 200 rana salah. Kini rata tinggi 100 lo rotok lah. Pepe itu kok bisa ketemu lo ya berarti sama Inggris mau kain ini nanti intinya lo yakin lah guru-guru ini ngomong ikhlas kabeh tapi tolong dibantu oleh bagi sarana nopo-nopo demi kemajuan bersama Allahumma lahir niki ngeten Al-Quran itu walaupun kita orang paham anggir bawa foto anggir bawa foto sawangan tulisan itu ngeten manggil jauh tengatiku pada insya Allah nuntun terkesainan Allahumma paham buki aku rapa reso mocoi pak nah kita malah pena nih ramu coi sing reso moco malah nopo pena ini karek moco sing disani kalau sering ngantuk tunggu di bunti kelas si wong-wong rapatnya lancar moco ini lek ingin moco sajus itu sajam piro sajam lah mulai jenengan pingin hatam pingin hatam
Hatam susahnya aku di hatam, aku yukin hatam pisan. Mungso aku ramilu hatam atau orang hatam. Bikin hatam wadonan piye wadonan senggo isami sak jam. Engko nek sak jam sama dengan sak sahur ini. Isoe alikhlas kulhu. Ya wadonan kulhu ini sak jam. Bang, sahabat dulu itu tidak semua hafal Quran, Pak. Tidak semua hafal Quran, tapi sing diduweni, diwoto, dimanfaatke, diamalke ngono lho. Lah jenengan duwene apa? Ayat kursi ta, Pak? Yo, aja ayat kursi ngono. Nah, Pak Dukun. Arep oleh sak jam sore, Pak. Yo dibagi dua. Esuk setengah jam, sore atau bengi setengah jam. Niatin cun maca Quran sak jus. Engko nek wis sak jam sama dengan sak jus. Lah aku pengin khatam piro? Sesasi ping pindho. Yo sedina rong jam. Karek ngono. Paham nggih? Iya. Lho wis tak contohno mau ya Allah. Kula nemoni wong saiki wong iki urip, wong iki urip kuwi ning Gustungan, ibu yudunak nek teng pondok rong dino bisa khatam. Nek ora teng pondok telung dino ana setunggal meling ibe ya asrori cemane niku tiyang napa sakile di Jogja Magelang sami persis pun sepuh banget kula iki umroh kali kula yuswane sekitar 82 tahun tapi sehat wong desa ora wong 82 wong kota iki wong desa dadi sehat melapas yo kuat tembuti-tembuti lha niku maca Quran rong dino bisa khatam. Iki umurnya piro? 82. Maca Quran rong dino pisan khatam. Paham? Ngerti ya? Lah kok yo tok iki iki jenengan iku nek delok sak jam kok ora mungso suwe. Yo ora mungkin yo sing khatam rong dino pisan kok sak jam ngono yo ora iso. Yo paling ora maca Quran iku sampai 7 jam sehari. Ngono. Tapi kita naik ke rumah orang maca Quran 7 jam sedino, gumun berapa? Tapi naik orang kerja sedino 4 jam. Biasa. Bisa nyanyi pada wajah apa? Sami korang? Ujungnya naik saya kerja berapa jam? 8 jam kerja nih makan muli. Bila nganggung ke lembur sana apa tadi kok? Boleh tau? Ya ragumun ya maca Quran 8 jam ya apa? Kerja 8 jam ragumun ya? Tapi nek maca jam maca Quran 7 jam. Mun. Ya iki saking yo apa? Dimai cita-citane keinginan wong zaman akhir nang kerja nang duit. Jenggo lek kelakon kuwi 8 jam ora masalah. Kenapa? Keinginane senengane kuwi. Nggih ta? Jenggo lek ora umum kok senengane maca Quran 8 jam 7 jam. Kok iso sampe apa? Kita ndak punya cita-cita ke sana. Betul. Yo. Lagi. Nah, lek kita niku yo kita paling tidak alhamdulillah yuk syukuri niku kula wau budugi terus nyawang nikmat lisan dan yuk mensyukuri nikmat lisan di qiraatil Quran lek mensyukuri lisan kita lambene gencok syukur piye kare syukur mudha bur lek mensyukuri akal piye kena akal disyukuri ngapal Quran lek mensyukuri ati kan iso disyukuri ngangen-ngangen tadabbur Quran intine kita niku lah. Nah niki kita yuk belajar tidak ada kata telat. Yuk belajar tidak ada kata kita sambil ngambil bagian kita. Sing ora iso maca yo ora apa-apa. Maju ora apa-apa ki yo wis piye meneh. Ayo tujuan ini Mbah Mbah Gimanda dikot belajar ke Iqra kira-kira sampai iso apa orang? Salah mati orang yang sampai gila? Iya luwe api yang bisa iso diwoto itu bisa praktek tuh berarti lek belajar Iqra itu lagi tutup Quran loh ya Iqra itu tutup Quran mudah jadi lek belajar Iqra itu lagi diganjar kalau belajar Quran ya diganjar belajar tapi nek maca Quran diganjar maca Quran. Lah nek wis sepuh kan wis ora iso apa? Ayo nyoba sepuh iso belajar Iqra nek sepuh karo ngono. Apa gede angel ya? Mula napa wis sing disani maca. Tapi nek jenengan kok orang luar biasa aku pingin iso tak pingin iso. Monggo belajar sing khusus tenanan mungkin iso. Tapi nek ora bimbang temenan
sah jam moco sama dengan piro? Sesasi sama dengan ha? Nah, mereka lek malam sabtu jumat kayak iki dari hataman dengan pipi. Aku lu hatam lu, lu kok iso mbak gue hatam? Lah aku sak dino sak dino. Lu kok iso mbak sak dino? Lah aku sak tak iso tak moco sak dino. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Amin. Jadi saya sakit tulang belakang, mungkin dan manfaat pun kiram langkung punya hubungan kandang. Allahumma fiqhulakum kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saksi pun